guys, makasih banyak yang udah pada nonton video gue, gila sih. Tata FYP, FYP makasih banyak sumpah, dan makasih banyak juga udah pada doain mama gue. Oh ya, di sini tuh kan ada yang nanya ya, spill semuanya dong, mau rapihin makam mama juga. Nah kali ini gue mau ngasih tahu biar orang-orang tuh pada apa namanya prepare budget buat yang mau pada apa ngerapihin makam mamahnya atau makam keluarganya lah itu. Nah itu pertama itu nisan. Nisan itu ada yang granit sama marmer modelnya, bahannya ya. Ya kalau misalnya yang granit itu kisaran harga 200 sampai 600-an. Tapi yang marmer itu kisaran harga itu 600 ke atas sampai 1 jutaan. Bedanya apa? Bedanya itu cuman berat doang, sama kalau marmer itu lebih awet itu aja. Terus yang kedua itu rumput. Rumput itu gua beli per meter 50.000. Nah, itu biasanya ada minimal beli kayak bolehnya minimal 2 meter atau 5 meter. Tapi gua kemarin beli minimal 2 meter. Terus kemarin gua pakai rumput model gajah mini. Tapi ada juga beberapa yang pakai model rumputnya tuh rumput Jepang atau rumput gajah besar atau gajah mini. Nah, itulah. Terus untuk batanya itu gua make sekitar 40 bata merah itu. Satu harga bata merah kan nih. Bata merahnya itu 500 perak. Tuh. Terus sama oh ya, buat itunya juga buat naro rumput-rumputnya itu ditambah beli pupuknya itu kompos, pupuk kompos 10.000 aja. Udah tambah beli air, udah selesai itu aja. Enggak tahu tuh ditotalin berapa. Bantu totalin. Makasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.